Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Bersama Dedi Rupani Channel. Oke, semuanya dimanapun Anda berada ya, para bosku, bosku hati, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyebab kita ngantuk berat. Apa penyebabnya? Ya, oke, pokoknya jangan kemana-mana. Stay di sini, jangan skip, like and subscribe. Bila belum subscribe, klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Ngantuk berat ya. Kadang-kadang kita merasa gimana ya, ngantuk berat dan badan kita lemas, jadi kurang fokus dalam beraktivitas. Apa saja penyebabnya? Yang pertama adalah terlalu banyak beraktivitas, menghabiskan banyak energi, akhirnya habislah energi dalam tubuh kita, hanya kita jadi lemas dan otomatis tubuh tidak bisa dipaksakan. Dalam hal ini pasti perlu istirahat, dan kadang-kadang kantuk ini menyerang dengan cepatnya dan tidak bisa diajak kompromi. Ini bagi yang terlalu banyak beraktivitas, oper aktivitas ya. Seharusnya istirahat, ya tidak istirahat, atau jalan-jalan kemana-mana gitu. Jadi tidak bisa diam. Yang kedua adalah yang sebaliknya ya, kurangnya olahraga atau kurangnya beraktivitas. Ini sebaliknya, dia selalu duduk atau kurang bergerak pun bisa menyebabkan kita mengantuk. Seperti itu. Yang ketiga, kurangnya kalori. Kurangnya kalori dan gizi juga bisa menyebabkan kita ngantuk berat, jadi kurang ada tenaga dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya. Jadi akhirnya kita tidak bisa fokus dalam beraktivitas. Ya. Yang keempat, kalau nggak salah, yang keempat adalah ini pun sebaliknya, terlalu banyak makan. Nah, ini pun bisa menyebabkan kita mengantuk berat. Ini adalah kebalikan dari kekurangan kalori, ini terlalu banyak mungkin ya, jadi akhirnya jadi oper dan akhirnya kerja pankreas tidak bisa bekerja oper, akhirnya perlu istirahat dan akhirnya berefek kepada mata kita, jadi ngantuk berat. Selanjutnya dehidrasi, kurang cairan tubuh, yaitu kurang minum air putih atau air bening ya, air yang dimasak yang matang ataupun air mineral ya, dia kurang minum air dalam beraktivitas banyak tapi kurang minum air putih, airnya terjadilah dehidrasi dalam tubuhnya dan dia
lalai juga dalam beraktivitas, tidak fokus. Terkadang pegal-pegal di badannya. Nah, itulah berarti dia kekurangan cairan tubuh, kurang mengkonsumsi air putih. Ya. Selanjutnya, karena gula darah yang tinggi, ini pun bisa menyebabkan kita atau penderita gula darahnya tinggi sering mengantuk berat, ya. Nah, ini yang terakhir ini harus sering atau berkonsultasi dengan dokter, ya. Ini mau tidak mau harus kepada ahlinya. Oke. Mungkin cukup sekian dari Deddy Rupani Channel tentang ngantuk berat dan penyebabnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang sempurna dari segi penyampaian. Oke, Deddy Rupani Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. You're worse, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did.